kita kan udah 4 kali sekarang di ini. Ya, karena kan hasil kemarin pada saat kita melakukan tracing yang pasien sebelumnya, beberapa dari teman-teman yang di Pemda itu kan swab dan ternyata hasilnya ada 5 yang positif di Pemda. Jadi Pemda besok tidak ada pelayanan dilakukan desinfektan selama 3 hari itu. Kemudian di Setda itu semuanya dilakukan swab. Sekarang isolasi mandiri karena tidak ada gejala. Mudah-mudahan tidak ada gejala. Selain Setda, Bu, barangkali ada perkantoran mana lagi yang? Selain Setda ada juga yang di dinas lain yang positif. Berarti perlakuannya sama, Bu, nanti ditutup juga. Perlakuannya sama, isolasi mandiri dan besok juga presid juga di toko. Karena kebetulan Pak Bupati tidak ketemu dengan beliau. Sekretariat daerah tidak tutup, tetap pelayanan tetap berjalan karena seluruh unsur lini itu terpusat di sekretariat daerah. Baik itu lini sektor kedinasan ataupun swasta, jadi tetap kita melaksanakan pelayanan. Makanya di sini yang diutamakan untuk tetap berangkat itu terutama untuk 3 bagian yang sangat inti sekali, yaitu umum, humas, sama AKP atau administrasi keuangan dan perlengkapan. Dan berikutnya juga nanti ketika hasil swab sudah diterima oleh masing-masing pegawai, apabila negatif tetap pegawai tersebut melaksanakan kegiatan bekerjanya dengan sesuai dengan ketentuan lebih lanjut.